Hai teman Raffi, ketemu lagi nih di channelnya Raffi dan Kereta Api. Kali ini Raffi mau jalan-jalan ke Jakarta. Kita cari tiket kereta dulu ya. Kita kali ini cari tiket yang go show atau langsung beli di loketnya biar dapat harga yang lebih hemat. Coba ya, kita dapat kereta apa nih yang tarifnya hemat? Alhamdulillah nih, dapat tiket kereta dari Cirebon ke Jakarta. Untuk tiket go show, kita dapat kereta Argo Sindur tambahan. Sampai sana jam 1, jam 2. Tambir. Jemput sama Pak Galih. Pi. Pulang dulu yuk. Oh, kan beres-beres dulu ngambil tasnya. Oke, kita mau pulang dulu ya. Nah, kita udah balik lagi nih ke stasiun. Sekarang nunggu kereta masuk nih. Masih jam 8. Kita main-main dulu nih di stasiun. Kali ini Ricci baru pertama kali nih naik kereta. Biar logonya. Nah, keretanya infonya sudah mau masuk nih. Kita mau boarding pass dulu ya, masuk ke bagian peron dalam. Di sini kita nunjukin karcis sama ID kita. Terima kasih. Woi, jalan enggak? Oke, kita udah boarding pass nih. Sekarang udah di peron, masuk peron stasiun Cirebon. Mau nunggu nih keretanya masuk ya, untuk Argo Sindur tambahannya. Nah, kereta yang di depan itu kereta Fajar Utama, masuk dari arah Jakarta. Sedangkan untuk kereta yang akan Raffi naikin, masuk dari arah selatan, peron nomor 2. Tunggu sini, Bang. Pinggir. Katanya masuk sini jalur 2 nanti. Kereta
Apanya? Tapi nanti ke gerbong 4. Tapi sama bareng. Jadi mami Rizky cantik. Sama bareng semua. Pesel bandul. Pesel bandul. Untuk mana nih? Masih dia akan isi air. Eksekutif 2. Boleh. Sini, foto dulu enggak? Oke. Lagi isi air. Oh iya nih, eksekutif 4. Masuk. Di mana? Hi guys. Ayo, mau naik. Ayo. Sini aja. Nah, itu yang depan sana tuh kereta tadi, Fajar Utama Jogja. Di peron 4. Kalau kita di peron nomor 2. Sebentar lagi keretanya mau berangkat nih, teman-teman. Lu nggak lihat semboyannya ya? Ye, mulai jalan nih keretanya.
stasiun Cirebon. Papasan dengan KA Argo Muria masuk dari arah Jakarta ke stasiun Cirebon. Ini kita mau masuk arah stasiun Jatibarang. Ini kita masuk stasiun Pasir Bungur. Di sini tempat menyimpan kereta api atau rangkaian kereta yang sudah tidak terpakai. Dulu Raffi pernah main ke sini. Waktu itu area penyimpanannya masih kosong. Sekarang sudah mulai penuh. Nah, kita mulai masuk nih area stasiun Cikampek. Di stasiun Cikampek ini ada percabangan dari arah Jakarta, percabang 2 ke arah Purwakarta Bandung, yang satu lagi nih ke arah Cirebon. Yang di depan sana, yang sebelah kiri itu arah ke Purwakarta Bandung.
di stasiun Cikampek ini punya banyak jalur. Dahulu, sebelum ada double track, banyak kereta yang harus berhenti untuk susul silang di stasiun Cikampek ini. Oh iya, di stasiun ini, lagi-lagi kereta api Argo ini nggak berhenti teman-teman, tapi tetap terus melaju. Kita mampir nih ke restorasi kereta api. Coba lihat-lihat menunya ada apa ya yang bisa dinikmati sama Raffi dan Ricci. Ya, seperti biasa deh. Menu andalannya Raffi dan Ricci ketemu sama mie bakso. Oh ya teman-teman, di restorasi ini suasananya kurang hening ya, atau nggak gitu nyaman karena terlalu bising, dan juga buginya itu berasa seperti bunyi kreot-kreot gitu. Sekarang kita masuk stasiun Bekasi. Sama seperti stasiun sebelumnya, kereta Argo ini tetap melaju, tidak berhenti di stasiun Bekasi. Di stasiun Bekasi ini banyak KRL teman-teman. Ini tempat parkir kalau malam-malam sebelah sana. Sekarang nggak kepake ya? Sekarang masih, kalau malam parkir di situ. Tapi banyak kebun. Kereta berhenti dengan sempurna. Kami atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia dan sekian waktu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat datang di stasiun Jatinegara. Nah, sekarang kita masuk ke stasiun Jatinegara. Ya, di stasiun ya, Pak. Di kereta juga harus ada. Oh, gitu. Tapi nggak tahu soalnya. Di stasiun ini kayaknya kereta ini akan berhenti
tinggi sekarang udah tinggi semua tuh. Nah, sekarang sudah mulai jalan lagi nih dari stasiun Jatinegara. Bukannya pindah ke Cipinang tadi? Dipindah lah. Iya, udah nggak ada kan depo-nya. Tapi atapnya masih ada. Belok sana ke Pasar Senen. Sini sama hijau. Kelihatan lokomotifnya. Taman Raya. Oh iya, berhenti ya. Sekarang Matraman ada stasiun sih. Stasiun Matraman. Jalan dulu ke. Jalan terus.
nanjak. Kami informasikan sahabat kereta api Arabia Cendera Tambahan akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, pastikan kembali barang bawaan Anda dan satu dari tertinggal atau tertukar di bawah kereta. Untuk sebuah warga stasiun Gambir berada di sebelah kanan dari arah batangan kereta. Keselamatan Anda bagi yang buka tutup kereta sebelum kereta berhenti dengan sempurna. Kami akan mengalami dengan kereta kereta di Indonesia dan pengguna seribu tujuan dan untuk terima kasih atas kebersamaan dan menggunakan jasa angkutan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tujuan akhir stasiun Gambir. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah masuk stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Jakarta Gambir. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nyaksiin perjalanan Raffi dari Cirebon ke Gambir untuk trip liburan sekolah kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya.